Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Pada kesempatan ini saya akan berbagi satu materi, yaitu kita sama-sama bahas tentang empat fungsi Al-Qur'an di dalam surat Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Nah, dalam surat Yunus ayat 57 ini setidaknya ada empat fungsi Al-Qur'an. Ya. Yang pertama adalah Ya Yohanes, kojakum mau ilutum mirobiku. Wahai manusia, seruan Allah kepada kita sebagai manusia bahwasanya fungsi pertama Al-Quran itu adalah sebagai mau ilutum mirobiku. Apa itu mau ilutum mirobiku? Yaitu suatu pelajaran yang berharga dari Rob kita. Oleh karena itu kita seharusnya menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran. Bagaimana apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW? Khairukum man ta'alamul Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kita itu adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Oleh karena itu fungsikan Al-Qur'an sebagai pelajaran. Kita waktu kecil dikasih pelajaran di sekolah oleh guru-guru kita, kita pun mau mengambilnya, apalagi ini pelajaran dari Rabb semesta alam, Allah yang menciptakan kita, yang menguasai alam semesta. Apa alasan kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran? Yang kedua, setelah pelajaran, fungsi yang kedua Al-Quran dalam surat Yunus ayat 57 ini apa? Setelah mauidhatun mirabbikum, yaitu wasyifa'u lima fisudur, yaitu Al-Quran bisa berfungsi sebagai syifa, sebagai penyembuh terhadap penyakit yang ada di dalam fisudur dada kita. Apa sih penyakit yang ada dalam dada kita? Kata ulama Ibnu Qayyim al-Jauziyah, belum membagi penyakit itu ada dua, yaitu dalam hati kita ada penyakit syahwat dan subhat. Apa itu syahwat? Kecenderungan kita kepada nafsu hewani. Kita sebagai manusia tetapi perilakunya seperti hewan. Ya. Yang kedua adalah selain syahwat itu subhat. Subhat itu adalah penyakit pikiran kita. Keraguan-keraguan kita tentang kebenaran, keraguan-keraguan kita tentang keimanan, keraguan-keraguan kita tentang keislaman. Solusinya apa? Jadikan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh, dengan mempelajarinya dan dengan mengkajinya, mentadaburinya, insya Allah dua penyakit ini, syahwat dan syubhat yang ada dalam hati kita akan teratasi. Nah, fungsi yang ketiga Al-Quran itu adalah setelah syifa apa? Mu'idun rabbikum pertama, syifa fisudur, wa huda, yaitu fungsi yang ketiga adalah sebagai petunjuk, pedoman hidup, arah hidup kita. Jadi karena Al-Quran sebagai huda, sebagai petunjuk, sebagaimana kita saat naik mobil, jalan tol, tentu di jalan tol itu ada petunjuk arah. Misalkan kita mau ke Jakarta, kita ikuti petunjuk arah Jakarta. Jangan sampai kita ikuti arah petunjuk ke Bandung, nanti akan tersesat. Bahkan salah satu tanda orang bertakwa itu adalah menjadikan Al-Quran sebagai huda. Huda lil muttaqin. Nah, itu fungsi yang ketiga sebagai huda. Nah, fungsi yang keempat apa? Rahmat lil mukminin. Nah, itu rahmat itu adalah curahan kasih sayang Allah kepada kita sehingga kita merasakan kebahagiaan gitu ya. Sebagaimana Allah turunkan air hujan dari langit ke bumi, ke tanah yang tandus, tanah itu tadinya tandus setelah menerima air hujan tumbuhlah tanaman-tanaman yang bermanfaat bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, kalau kita mau meraih rahmat Allah, meraih karunia Allah, kasih sayang Allah, maka sering-seringlah berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat empat fungsi Al-Quran ini. Mari kita sama-sama raih nikmat Allah berupa mujizat Al-Quran ini dan fungsikan sebagaimana fungsinya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.